Ya mudah-mudahan nanti kita bisa ke Turki lagi lah, main-main lagi sama Tuba, atau kita mungkin ketemu juga sama teman-teman yang lain. Akhirnya pertanyaan kemana Vicky Naki akan keluar negeri terjawab sudah. Vicky memutuskan kembali berkunjung ke Turki untuk menemui Tugba. Surprise, surprise! Where am I? What? Turki? Öyle mi? Öyle. Ada hal yang menarik dari kunjungan Vicky ke Turki kali ini. Kunjungan Vicky kali ini sepertinya bukan untuk sekedar konten, sebab baru satu bulan yang lalu Vicky berkunjung ke Turki. Bahkan kunjungan kali ini Vicky diantar langsung oleh orang tuanya yang sengaja datang dari Pekanbaru. Sepertinya kunjungan Vicky ke Turki kali ini untuk menjalankan misi khusus atau bisa dibilang mengejar cinta di Turki. Tugba memang sangat spesial bagi Vicky, karena dia satu-satunya teman luar negeri yang sudah ditemui Vicky, bahkan sampai dua kali. Padahal Tugba tidak pernah masuk konten Ome TV Vicky Naki kecuali pas video call. Demi bertemu Tugba, Vicky rela menempuh jarak hampir 10.000 km jauhnya. Mungkinkah cinta yang membuat Vicky kembali ke negara yang dulunya dikenal sebagai Kerajaan Ottoman? Bagaimana pendapat kalian guys? Adakah cinta di antara mereka atau Vicky kembali ke Turki hanya untuk mengganti konten yang sebelumnya gagal tayang?